Saudara Yayasan Pundi Amal atau YPP SCTV Indosiar bersama Yayasan Alfa Omega terus menyalurkan bantuan kepada korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. Kemarin tim YPP membagikan bantuan tenda darurat dan pelayanan kesehatan gratis untuk para pengungsi korban gempa. Begitu tiba di dekat lokasi, tim Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bersama Yayasan Alfa Omega langsung menuju lokasi pengungsi korban gempa di Kampung Sesepan Desa Wangun Jaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Sambil berjalan menyusuri gang-gang sempit, tim YPP bergerak untuk menyalurkan bantuan berupa tenda darurat yang sangat dibutuhkan para pengungsi. Sambil menyalurkan bantuan tenda, tim YPP juga berusaha menghibur para pengungsi. Bukan bajai ya, badai ya? Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Jadi bencana ini akan berlalu. Kita kembali untuk ke rumah masing-masing. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu ya, tunggu sini ya. Puluhan warga juga antusias mengikuti layanan kesehatan gratis yang diselenggarakan tim YPP dan Yayasan Alfa Omega. Tak hanya orang dewasa dan lansia, sejumlah anak yang sakit pasca gempa juga mendapat pengobatan gratis. Rencananya setelah memberikan bantuan tenda dan pengobatan gratis, YPP dan Yayasan Alfa Omega juga akan memberikan bantuan sembako untuk korban gempa. Asep Didi melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat.